Ini tim penulisnya ini ada semua yang pakai baju orange ini, tim penulis modul. Dikejar, besok nanti siang ya. Kita akan kumpul lagi untuk menagih bagaimana modulnya. Nah itu kami lakukan. Karena ini tadi ya, bagaimana bisa berproduksi dan mendistribusikannya untuk dunia pendidikan. Nah insya Allah, mohon doanya ya. Mohon doanya semoga di tahun ini juga itu bisa terwujud. Jadi bisa kami share. Nah kemudian nantinya akan ada platform online-nya juga, kami sebut AIP, kurang lebih 700. Bisakah di ulang tahun 50, siswanya bisa dapat 5.000? Ya, guru karyawan dapat 1.000. Salah ya, amin, mohon doanya. Dan tentu untuk mencapai ini, ya dua cara ya, apakah yang di Makassar ditambah atau kita buka cabang. Nah kami lagi jajaki ini, Pak JK, Bu Ima itu sudah menyampaikan di video, tolong bagaimana kira buka cabang deh, bisa di Kendari, ya, di Palu, di Gorontalo, di Kalimantan semua. Nah kami lagi jajaki. Nah kalau misalnya Bapak Ibu ada rekanan atau teman yang ingin kerjasama, ya kita bisa komunikasikan. Ya polanya bisa macam-macam ya, yang penting bagaimana sekolah Atira bisa berkontribusi lebih lanjut di berbagai kota. Minimal saya sih bayangin insya Allah ya, minimal 5 kota nih, sampai 10 tahun ke depan. Ya, apakah Kendari, ya, Gorontalo, Palu, mana lagi. Ya, berproduksi. Ya, kita membuat sesuatu. Nah, yang keempat, distribusi. Nah, itu ya, empat ini nih, empat. Harapannya semua bisa dapat di 40 ini, ya, sinergi dan inovasi untuk kontribusi berkelanjutan. Ya, saya ulangi ya, jadi sinergi dan inovasi untuk kontribusi berkelanjutan. Nah kami ingin ya, Atira ini 40, ini kan usia matang ini ya. Kalau usia matang itu usia kenabian ini 40 ini. Ya usia matang, nah bisakah Atira terus berkontribusi berkelanjutan? Berarti kuncinya. Nah kami ingin kalau ini jalan ya harus sinergi dan inovasi. Nah, itu yang pertama. Terus kalian, yang kedua, saya jadi teringat waktu ulang tahun ke-38. Waktu itu kami sampaikan, waktu di Bone, mungkin tidak banyak yang hadir. Semoga di ulang tahun 40, nah waktu itu ya, kita sudah di Juli 2024, itu mulai beroperasi SD Islam Atira Bone. Dan ini insya Allah sudah beroperasi. Jadi itu waktu itu kami canangkan. Nah kemudian hal yang lain terkait kontribusi, tidak sekedar ke dalam ya, pengen juga bagaimana Atira ini bisa berkontribusi ke sekolah lain juga. Tim kami sedang menyiapkan 40 modul. Ya, jadi pengalaman selama Atira ini kami ingin tuliskan. Ya, bukan sekedar ini sakral sih, bukan kurang sakral sih. Ya, contohnya hari ini lah, 24. Nah, saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, tentu pertama terima kasih banyak ini dukungan media sungguh luar biasa. Alhamdulillah kami bisa terus eksis dan terus berkembang. Yang kedua, kami ingin sampaikan kata kunci kalau ulang tahun itu kan syukur. Nah, syukur ini saya sering katakan itu ada beberapa level. Jadi mungkin kalau mau dicatat panjang ya. Tapi intinya begini, syukur paling rendah itu kan kita apresiasi, terima kasih, itu syukur paling rendah tuh. Yang kedua, utilisasi, kita gunakan dengan baik. Jadi kita diberi kesempatan hidup, kesempatan bekerja, kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, yang kami hormati rekan-rekan dari media, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya. Jadi kita sering ketemu ya, kayaknya beberapa wajah Ramadan kemarin ketemu di Wisma Kala. So, alhamdulillah, siapa lagi? Ketemu di Wisma Kala buka bersama. Dan itu saya pulang juga. Ya, hari ini kami alhamdulillah Atira tepat ulang tahun yang ke-40.
Jadi kami undang Bapak Ibu teman-teman. Namanya itu seperti Roman Nasid, kemudian sambung Al-Quran dan kemudian juga bisa Al-Quran. Ya, kemudian ada juga kegiatan juga itu melibatkan orang tua siswa, kemudian ada juga siswa sendiri dan juga guru, dan juga melibatkan juga sebagian dari pundamakti dan juga alumni. Ya, semua unsur dari Atira yang pernah terlibat dari Atira secara internal semua kita libatkan dalam kegiatan ini. Pak. Kegiatannya itu berapa hari dari hari apa? Ini Pak sudah terlaksana mulai dari sebelum bulan Ramadan. Ya, sebenarnya tepat itu mungkin di bulan 3 kemarin ya. Sampai saat ini sama masih berjalan Pak. Ya. Nama? Nama saya Fon Bagaskar. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Direktur untuk memberikan keterangan tertulis dalam rangka milad ke-40 tahun Sekolah Islam Atira yang jatuh tepat pada hari ini. Baik, kepada